lagi ada di Malang nih, dan kita mau ngajakin kalian untuk icip-icip makanan legendaris yang ada di Malang ini. Apalagi kalau bukan di Bakso Presiden. Penasaran kan? Yuk, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya, dan kalau dirasa bermanfaat boleh dong video ini di-share ke Tunggu. Kok ada band favoritku Ceylon 7 itu loh, yang dari Jogja, yang vokalisnya Mas Duta udah pernah makan di sini. Terus ada Pak Yusuf Kala, ada Mas Ari Lasso. Wah, berarti bakso iki tenanan kondang, rek. Yuk, pokoknya let's go, kita pesen. Mas, pesen satu ya, Mas, yang paling spesial di Bakso Presiden ini. Ada bakso presidennya, kali aja aku habis makan bakso ini terus jadi presiden Republik Indonesia kesekian gitu ya. Wow. Iya. Pokoknya kita langsung let's go untuk menyantap bakso presiden yang legend banget di Malang ini. Dan ini emang ternyata baksonya tuh satu porsinya nggak pakai mie kayak bakso-bakso yang lain gitu kan. Dalam satu mangkok baksonya tuh ada banyak banget macam-macam baksonya. Ada bakso urat, bakso goreng, pangsit rebus, sama bakso biasa. Dan satu lagi nih, nggak tahu nih baksonya yang gede, yang paling gede aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya empuk. Enak banget. Bismillah, enak banget. Kuahnya tuh ringan banget rasanya, dan ini enak banget. Letaknya dari bakso presiden ini tuh unik banget. Ini yang bikin dia beda dari bakso-bakso yang lainnya. Kenapa sih unik? Kita berada persis ada di sebelah rel kereta api, dan ini kita harus hati-hati banget karena kita telinga kita harus peka gitu kan. Di sini kan nggak ada kayak palang pintunya gitu kan. Ya cuman kereta ya kereta aktif yang lewat-lewat gitu. Kita harus peka terhadap lingkungan. Kalau misalnya pas lagi ada orang-orang udah kasih tanda, ada kereta lewat, kereta lewat gitu, berarti kita harus minggir. Eits, jangan salah, bakso presiden ini bukan sembarang bakso loh teman-teman. Bakso presiden ini tuh banyak banget prestasinya. Salah satunya adalah dari Museum Rekor Indonesia ini nih teman-teman. Keren kan? Teman-teman, buat kalian yang mau banget untuk nyicipin menu bakso presiden di sini, nah ini dia daftar menu dan daftar harganya. Kali ini untuk mampir dan ngicipin bakso legendaris di Malang, yaitu bakso presiden yang unik banget ini. Nah, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan hidupin notifikasinya biar aku bikin video yang makin semangat. Dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.